Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Avatar World. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bahas ya, ada teman kita yang komen di salah satu videoku ya, dan ini cukup menarik dan makanya aku pengen bawa di video kali ini ya. Ini namanya dari ini ya, @tetinurhayati ya, ini dari Kak @tetinurhayati ya. Dia bilang, "Bang, bagaimana cara mengatasi code Pazu error terus atau kode ya?" Kayaknya kode Pazu gitu ya temennya. Jadi kayak kode promo gratisan. Jadi kita bisa dapat hadiah ya dari kode promo. Dan katanya error terus. Aku bingung ya. Ini kode promo apa gitu ya? Kalau misalnya kode promo di sini aku akan coba dulu ya. Konteksnya aku akan coba dulu. Apakah error atau enggak ya? Jadi aku akan coba dari kode yang paling lama. Terus kode yang paling tengah-tengah sama kode yang paling baru ya, aku akan coba dulu ya. Nanti kalau misalnya nggak ada kendala, nah baru aku coba jelasin. Tapi kalau ada kendala, aku coba akan jelasin juga ya. Oke, nah terima kasih ya informasinya. BTW ini komen dari YouTube ya teman-teman ya, ini dari teman kita dari @tetinurhayati ya. Nah, nanyain kenapa kode Pazu ke error. Ini kode promo berarti ya, aku nyimpulkan kode promo ya. Oke, di sini aku akan coba, aku akan ini ya, pakai kode yang paling lama dulu ya. Di sini aku akan quit dulu, keluar dari sini, terus kita ke toko item ya. Diklik feature, terus kalian klik apa? Geser-geser sampai pojok di sini ya, promo code di sini. Aku akan coba kode yang paling lama dulu ya. Aku akan coba kode paling lama. Ini huruf besar semua ya. Ini Nalitos ya. Ini Nalitos nama kodenya ya. Jadi aku akan coba apakah bisa atau enggak ya aku redeem kode ini. Ini kode yang paling lama ini ya. Ini kode yang paling lama menurut aku. Coba kita redeem dulu. Kalau misalnya nggak bisa, coba kita tes ya. Oke, coba kita klik. Bisa nggak? Bisa. Bisa teman-teman. Oke ya, ini ada ya. Nih kodenya. Oke, terus hadiahnya bisa aku klik juga ya. Ini ada berbagai macam peralatan ya. Ada kostum yang pasti, ada headset dan sebagainya. Bisa ya, ini kode yang paling lama loh padahal ya. Oke, terus aku coba lagi ya teman-temannya di sini. Kode yang lama juga yaitu Toy Club ya, Toy Club. Jadi di sini huruf besar semua ya, huruf besar semua. Ini kode yang menurut aku juga cukup lama. Coba kita redeem, bisa nggak? Bisa. Oke, nggak ada kendala ya teman-teman ya. Oke, nggak ada kendala sejauh ini. Oke, nah sekarang aku coba lanjut ke kode yang tengah-tengah ya. Kode yang di tengah-tengah itu adalah More Jelly ya. Aku akan coba di sini teman-teman ya. Kodenya More Jelly ya. Huruf besar semua ya, tulisannya huruf besar semua. Ingat ya, masukin kodenya nih huruf besar semua ya. Terus penulisannya juga harus diperhatikan. Oke, nih ya, coba. Bisa, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Tuh, dapet tuh. Oke, dapet ya. Dan yang terakhir yang ini ya, yang paling baru itu Clean Care ya. Yang paling baru itu pas pada tanggal April Move kemarin ya, tanggal 1. Coba kita klik ya, bisa atau enggak Clean Care ya. Coba ya, Klean Kare ya, Klean Kare kayak gini tulisannya. Jadi huruf besar semua ya, huruf besar semua tanpa spasi. Oke, ini kita klik redeem dan bisa ya. Tuh nih, apanya yang nggak bisa? Bisa ya. Terus yang terbaru juga nih, yang waktu follower TikToknya Avatar World Official sampai 1 juta, itu thank you huruf besar semua ya, thank you kayak gini. Coba kita redeem, masih bisa ya. Nah, jadi kesimpulanku buat teman-teman yang mungkin nggak bisa kodenya atau error ya katanya, itu coba teman-teman ini ya, coba daftarkan akun kalian dulu ya. Coba daftarkan akun kalian ya, tapi seharusnya nggak perlu ya, karena seharusnya bisa ya teman-teman ya, bisa. Atau kalian masuk dulu ya di ground up di sini ya. Oke, terus teman-teman di sini sebentar, ini masih agak loading ya. Ini nggak tahu nih kenapa loadingnya nih. Hello, nah ini ya udah masuk di sini. Nah di sini tuh apa ya, sebenarnya nggak ada pengaruh sih kalau akun ya, nggak ada pengaruh apa-apa. Yang jelas kalau misalnya nggak bisa, coba teman-teman apa ya,
perhatikan penulisannya ya, perhatikan penulisannya, jangan sampai keliru atau salah ya teman-teman ya. Jadi coba tulisannya dibenerin ya, terus huruf besar semua. Oke okay, ya. Memang ada beberapa DM-DM yang masuk ya di Instagramku yang nanyain, "Bang, kenapa kok kodenya error?" Padahal aku coba ya teman-teman ya, tadi tuh kode Nali Tolstoy Club itu menurutku kode yang paling lama loh ya. Terus juga ada kode terbaru sama kode yang pertengahan juga. Itu masih bisa kok, enggak ada kendala ya teman-teman ya. Tapi kalau memang enggak bisa ya teman-teman ya, kalian sudah huruf besar semua, terus sudah pas angkanya, hurufnya sudah pas dan masih tetap enggak bisa, coba ini ya, daftar akun. Tapi nanti ada yang komen tuh, "Bang, daftar akun kan, daftar akun harus beli dulu bang paketnya bang." Iya juga ya. Jadi gimana dong teman-teman? Kalau menurut aku, perhatikan penulisannya aja deh. Kalau misalnya nggak bisa, coba teman-teman cek video-video tentang kode-kode promo. Di situ ada banyak tuh kan kode-kode promo. Coba teman-teman cobain satu-satu. Itu ada 14 kalau nggak salah, ada 14 kode promo ya di Avatar World. Itu coba, apakah 14-nya nggak bisa semua? Coba ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa, wah berarti ada sesuatu tuh ya. Tapi sejauh ini kalau misalnya tulisannya benar, huruf besar semua, ya kan nggak ada yang keliru, nggak ada yang salah, itu seharusnya bisa. Seperti yang aku contohkan di video kali ini, ya. Oke teman-teman ya. Jadi kayaknya menurut aku, gimana ya nyebutnya ya, kalau misalnya teman-teman nanti ngotot misalnya, "Bang, aku sudah huruf besar semua bang, sudah pas semua bang, tapi kok tetap nggak bisa bang." Nah ini coba teman-teman daftar akun aja dulu ya, siapa tahu nanti bisa. Setelah daftar akun, coba teman-teman masukkan kodenya. Kalau misalnya teman-teman, "Bang, aku belum pernah melakukan pembelian bang, nggak bisa daftar akun bang." Ya udah, tunggu aja nanti untuk next update berikutnya, siapa tahu nanti ada kode baru. Nah coba masukin. Atau teman-teman bisa coba cari dulu di video-video YouTube tuh banyak ya, beberapa YouTuber yang men-share tentang semua kode Avatar World. Nah cobain semua satu-satu ya, cobain semua satu-satu, itu pasti aku yakin pasti ada yang bisa. Dan perhatikan penulisannya juga, jangan sampai keliru dan jangan juga sampai salah ya. Oke okay, ya, itu yang bisa aku sampaikan sejauh ini. Tapi nanti kalau ada perkembangan selanjutnya, aku tes-tes lagi, nanti aku akan bikin videonya ya. Jadi terima kasih buat Kak Teti Nurhayati atau teman kita Teti Nurhayati yang sudah komen dan aku bisa bikin video ini dan aku kasih tahu ke teman-teman semua ya. Oke okay? Oke okay, deh teman, mungkin sampai di sini aja dulu videonya. Kalau ada teman-teman komentar silahkan di komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.